PKN bagi calon-calon 2019. Secara keseluruhannya, alhamdulillah prestasi yang diperoleh di sekolah meningkat secara umum, iaitu dengan peningkatan GPS mata pelajaran sekolah, grade peratus sekolah. Sebelum ini, pada calon bagi calon 2018, GPS kita berada di tangga 6.22. Sekarang ini kita meningkat kepada tangga 5.61, iaitu satu peningkatan hampir 0.51. Jadi satu peningkatan yang memperasankan, yang sangat baik. Walaupun dari segi prestasi kecemerlangan kita agak menurun, iaitu kita tiada yang dapat A. Namun pada tahun ini kita ada 7 A sampai 2 orang. Bermakna tahun lepas kita ada seorang dapat A, kemudian diikuti 2 orang 6 A. Pada tahun ini kita ada 2 orang 7 A, 4 orang 6 A, dan diikuti dengan 5 A dan 4 A dan seterusnya. Jadi secara hubungnya, satu peningkatan yang baik hasil kerja buat guru bersama murid-murid. Di samping itu, di samping tidak boleh menolak berkecemerlangan dalam bidang kurikulum, juga tidak suka. Contoh lagi, kalau kita lihat yang penerima-penerima tadi, ada sebahagian yang adalah atlet yang sudah pergi ke peringkat antarabangsa. Jadi perlibatan dalam aktiviti kokoh atau sukan bukan satu pahala untuk meraih kejayaan. Sebenarnya ia boleh dijadikan sebagai pendorong agar mereka lebih berusaha. Penambahbaikan yang akan dibuat, insyaAllah pada tahun 2020 kita mungkin akan meneruskan sehingga ke GPS 5.30, insyaAllah. Jadi saya rasa setakat itu saja, dan saya mulakan amat bersyukur kepada Allah SWT kerana limpah dan kudia dan rahmatnya, maka sekolah kita bertambah baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.